Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kaifa, jumpa kembali bersama saya Sandi di Kaifa Club Channel. Pada kesempatan kali ini saya seperti biasa akan mengulas, mereview beberapa produk hasil kreasi kami. Yang kali ini akan saya ulas mengenai box parcel, box bingkisan atau sering disebut dengan gift box ya. Yang modelnya sudah ada di depan saya ini, kiri kanan saya ini ya. Ada 6 model yang nanti akan saya coba ulas ya. Saya coba terangkan detail spesifikasinya, kelebihannya, sehingga nanti akan menjadi pertimbangan buat Sahabat Kaifa dalam rangka nanti kalau mau merangkai parcel, mau pilih yang mana, boxnya, dan seterusnya. Baik, sebelum saya lanjut, Sahabat Kaifa, seperti biasa, jangan lupa subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, supaya nanti tidak ketinggalan video-video berikutnya, pengetahuan-pengetahuan berikutnya, review-review berikutnya untuk produk-produk yang kami berikan. Baik, Sahabat Kaifa, di sini sudah ada 6 modelnya, 6 gift box atau box parcel. Orang banyak mengatakan gift box boleh, box parcel atau box hampers gitu ya, seperti itu. Tapi secara wujud kan seperti inilah gitu ya. Dan kali ini Sahabat Kaifa, saya akan mereview khususnya box-box atau gift box yang bentuknya koper. Ini kenapa saya coba angkat melalui review ini, karena modelnya banyak diminati, modelnya favorit, banyak dipesan dan banyak dipakai oleh para pelaku usaha untuk merangkai parcel dan juga untuk perorangan ya. Tidak ada masalah gitu ya Sahabat Kaifa. Baik ya, nanti saya urai satu per satu ya. Baik Sahabat Kaifa, model yang pertama saya akan review adalah model koper yang saya sebutkan di awal ya. Ini tambahannya ada aksesoris seperti sabuk atau belt ya, yang mengelilingi bodinya ya, seperti ini, dengan jinjing atau handle yang modelnya seperti ini, Sahabat Kaifa bisa dilihat ya. Nah, jadi kalau nanti di tenteng atau di bawah boleh seperti ini, atau kadang mungkin juga bisa seperti ini gitu ya. Baik, Sahabat Kaifa, model ini saya katakan di awal banyak sekali dipesan, banyak sekali diminati, disukai, simple, elegan gitu ya, dan tentunya akan membuat parcel yang nanti dirangkai, bingkisan yang nanti dirangkai akan semakin menarik gitu ya. Nah, Sahabat Kaifa, box ini menggunakan material utamanya karton ya, hard karton dalamnya itu. Nah, kemudian lapisnya seperti dilihat Sahabat Kaifa, ini menggunakan bahan semi kulit atau kulit sintetis berjenis taiga. Nah, secara tekstur ini lembut Sahabat Kaifa, tapi tampilannya elegan sekali. Kalau dilihat dari dekat elegan ya, eksklusif lah gitu ya, sehingga tentu parcel nanti akan semakin menarik ya, punya nilai jual gitu ya. Nah, kemudian bagian dalamnya Sahabat Kaifa, kalau dibuka, nah ini kami menggunakan bahan standar spoonbone ya, seperti ini, dengan warna yang senada begitu. Tetapi catatannya, kami juga menerima pesanan custom, artinya bahannya tidak harus yang seperti ini saja. Tentu Sahabat Kaifa kalau mau pesan custom bisa request jenis bahannya ya, kemudian warnanya, dan tentu juga ukurannya begitu ya. Yang saya pegang ini ukuran 34 kali 24, tingginya sekitar 13 cm lah Sahabat Kaifa. Nah, tentu ini ukuran sedang sebetulnya ya, karena ukuran yang lebih besar lagi ada, dan yang lebih kecil dari ini juga ada, seperti itu. Sahabat Kaifa, model yang kedua ini ya, kalau yang pertama tadi perbedaannya sedikit ya Sahabat Kaifa, ini tidak ada aksesoris tambahan di sudut ini yang full mengelilingi bodinya. Nah, kalau tadi hanya menggunakan belt saja, yang dimana kepala gespernya di bagian depan, kalau ini ditempatkan di bagian bodinya. Nah, ini sedikit perbedaan, ini akan kembali ke sesuai selera ya. Nah, ini juga
tidak kalah menarik, banyak sekali dipesan, favorit, bahkan warna coklat ini yang banyak sekali disukai gitu, sahabat Kaifa. Ya, bisa dilihat tampilannya. Ya, nah perbedaan juga di bagian handle. Nah, kalau tadi di bagian handle-nya itu tidak ada ringnya, sahabat Kaifa. Ya, nah, kalau ini pakai ringnya. Nah, tentu ada kelebihan ya, gitu, lebih eksklusif tentu ya dibanding yang model pertama tadi. Oke, okay. Nah ini cantik sekali, bisa dibawa dengan cara seperti ini atau mungkin seperti ini barangkali ya, kalau memberikannya nanti parcelnya kan luar biasa cantik ya. Oke, okay. Dan untuk materialnya sama seperti tadi saya sampaikan, tetap menggunakan hard karton di bagian dalam, kemudian luarnya dilapisi bahan imitasi semi kulit dengan berjenis taiga ya, seperti ini sahabat Kaifa. Mungkin teksturnya ya bisa kelihatan ya, sedikit lebih jelas begitu. Oke, sangat halus, lembut, tapi elegan sekali kelihatan. Oke, nah kemudian beltnya atau aksesoris sabuk atau gesper ini juga menggunakan bahan semi kulit atau kulit sintetis. Oke, dengan motif kulit jeruk kalau seperti ini ya. Yang ingin tahu bagian dalamnya, sama seperti yang tadi, sahabat Kaifa, menggunakan bahan spoonbond, warnanya senada. Nah, seperti ini. Jadi kalau didudukkan seperti ini, oke. Okay. Nanti bagi yang merangkai parcel, ditempatkan barangnya di sini, begitu ya. Baik makanan, minuman, biasanya kemudian mungkin fashion atau pakaian, atau mungkin kitchen set, dan seterusnya biasanya. Aneka jenis barang yang biasa diperuntukkan untuk bingkisan atau parcel begitu ya. Nah baik, kiranya ini yang bisa menjadi pertimbangan untuk model yang kedua. Oke, sahabat Kaifa, baik saya lanjut. Sahabat Kaifa, ini sekilas tampak elegan gitu ya, mewah gitu ya. Hitam itu bukan berarti gelap sebetulnya ya, kalau kita baca literasi hitam itu justru elegan gitu ya. Hitam itu justru apa ya, punya nilai yang lebih tinggi sebetulnya begitu ya. Nah ini hitam kemudian dikombinasikan silver, wow keren sekali. Coba lihat ya, keren sekali. Kita putar ya. Oke, okay. Nah saya terangkan sahabat Kaifa, ini ada perbedaan sedikit ya, kalau dengan yang nomor 2 hampir mirip sebetulnya ya, ada bagian sudutnya, kemudian sama, ada kedua belt atau sabuk gespernya di seluruh bagian body. Nah, sedikit perbedaan, ada tambahan aksesoris ini, sahabat Kaifa. Ini ya tentu nanti kembali ke selera masing-masing ya. Ini kalau bagi saya ini juga bagus sekali gitu. Ya, ada variasi-variasi seperti ini yang menambah bagus gitu, menambah eksklusif ya, sahabat Kaifa. Kemudian sama untuk yang model kedua tadi, bahan model handle-nya atau jinjingnya pakai ring seperti ini. Oke. Okay. Nah, perbedaannya lagi, dia mungkin agak nampak tapi kalau nanti didekatkan sedikit berbeda. Kalau yang tadi, sahabat Kaifa menggunakan bahan semi kulit jenis taiga. Kalau ini menggunakan yang tekstur jeruk seperti ini, sahabat Kaifa. Oke, okay, ya, bisa dilihat. Ini sedikit berbeda teksturnya. Tetapi tetap sama-sama bagus ya, sama-sama punya tampilan yang elegan, menarik begitu ya, hanya teksturnya saja. Oke, nah untuk yang bagian aksesoris baik handle, gesper maupun yang di sudut seperti ini menggunakan bahan semi kulit ya, jenisnya Dove, warnanya silver seperti ini. Nah kalau kena cahaya lebih mengkilat lagi ya sahabat Kaifa, bisa dilihat. Oke, okay. Cantik ya. Masih saya coba ulas model yang keempat sahabat Kaifa. Ini modelnya tidak jauh beda dengan yang model kedua tadi saya terangkan sebetulnya. Model kedua ya. Nah, tapi ukurannya lebih kecil nih. Bisa dilihat di pegangan tangan saya ini ya. Bisa lebih kecil. Ini ukuran 25 cm x 18 cm dengan ketebalan kurang lebih 10 cm lah ini.
Ini sangat cocok untuk box hampers, box souvenir biasanya, yang isiannya banyak, biasanya dipakai untuk kemasan kalau ulang tahun, baby one month, itu isinya biasanya mug, kemudian tumbler, atau mungkin towel kecil, dan seterusnya, gitu. Sehingga ukurannya bisa lebih kecil ya. Nah, kalau untuk ukuran parcel, biasanya ukuran seperti ini, seperti itu. Ya, ukuran di atas 30 cm, gitu. Nah, bisa dilihat, secara spesifikasi, sebenarnya tidak jauh beda, ya, dengan yang kakaknya mungkin ini ya, lebih besar ya, seperti itu. Tapi, tidak ada beltnya, tidak ada sabuknya, gitu ya. Hanya ada variasi di bagian sudut-sudutnya saja. Secara bahan sama. Kalau kita rendengkan ini bahannya sama. Oke, okay. Menggunakan bahan imitasi semi kulit jenisnya taiga. Oke, okay. Warnanya seragam juga coklat ya. Oke, okay. Jadi nanti kalau direndengkan, kalau mau nyusun, jadi seperti ini sebenarnya. Gitu ya. Ada ukurannya yang sedang, juga ukurannya yang lebih kecil. Begitu ya, oke. Okay. Nah, untuk yang lainnya hampir sama. Lanjut ini seperti kita ya. Ini model yang kelima ya. Model yang kelima. Bentuknya lebih sederhana dibanding model pertama. Di mana model pertama, kedua, ketiga, keempat itu memakai banyak aksesoris gitu, ya, tambahan-tambahan gitu ya. Ada yang pakai gesper, ada yang pakai variasi sudut dan seterusnya. Kalau ini mungkin lebih polos ya. Nah, yang membedakan, sahabat Kiva, ini bahannya menggunakan bahan alami, tradisional, yaitu pandan anyam. Bisa dilihat mungkin ya. Pandan anyam ya. Jadi bahannya memang alami. Jadi dari pohon pandan yang banyak tumbuh, ya seperti ilalang lah, kalau mungkin nanti sahabat Kiva mencari tahu, search ya di Google, ya nanti diolah, dikeringkan, kemudian disortir, kemudian dilakukan pewarnaan dan proses penganyaman, akhirnya bisa menjadi bahan seperti ini ya. Oke, okay. Dan diaplikasikan ke dalam bentuk box, gift box seperti ini, cantik sekali sebagai apa. Nah, ini ada kombinasi sedikit ya, di mana sisi bagian bodinya menggunakan bahan semi kulit atau kulit sintetis untuk pemanis saja, termasuk juga handle-nya seperti ini sahabat Kiva. Oke, okay. Nah, untuk bagian dalam tetap menggunakan bahan spoonboard seperti ini. Oke, okay. Nah ini secara bentuk dan ukuran, ini ukuran yang kecil sahabat Kiva, dengan ukuran 25x18, tapi tentunya jangan khawatir, nanti bisa pesan custom, bisa request ukuran yang diinginkan, dibutuhkan gitu ya, termasuk juga warnanya, karena bahan pandan ini juga punya aneka warna ya, sesuai dengan yang diminta. Baik, lanjutkan lagi ya sampai Kiva. Ini sudah model yang ke 6 ya. Ini modelnya lebih unik lagi nih, model copper, tapi bagi saya ini unik ya. Tentu tim produksi membuat yang sesuatu yang berbeda sebetulnya dengan model-model copper yang sebelumnya sahabat Kiva ya. Bisa dilihat kedua ukuran ini ya, ukuran yang sedang, ukuran yang kecil, dengan model yang sama, bisa dilihat seperti ini. Oke, okay. Nah, ini perbedaannya sedikit sahabat Kiva dengan yang model-model sebelumnya. Kalau model sebelumnya tutupnya itu rapat nyatu dengan bagian bodi bawahnya, tapi model ini bagian tutup ya, luar dengan bodi ada apa ya namanya ya, ada barrier, ada pembatas atau apa ya, ada renggang lah gitu ya, ada renggangnya kalau dilihat di sini ya. Ya tentu ini variasi ya, sesuai selera nanti. Kalau ini memang cocok ya bisa dipilih gitu ya, sehingga kalau dibuka tampilan seperti ini. Nah ini seperti apa dilihat. Jadi kalau di kami begini namanya sokoknya gitu ya, penyangganya gitu. Nah ini penyangganya ini, sokoknya ini lebih tinggi dibanding bodi yang bawahnya. Kalau yang model-model sebelumnya saya pakai Eva, ininya bodinya lebih tinggi daripada penyangga atau sokoknya gitu. Itu perbedaannya. Sehingga kalau ditutup masih sedikit kelihatan bagian sokoknya penyangga. Nah ini recommended sekali sahabat Eva ya.
lucu. Ini warna krem, ukurannya yang kecil. Ini yang warna coklat, ukurannya yang sedang, sahabat Kaifa. Oke, ini tidak kalah menarik dibanding yang model-model sebelumnya, dan tentunya ini juga menjadi rekomendasi bagi nanti yang mau merangkai pasel di setiap momen ya, baik sebentar lagi untuk momen lebaran atau event-event yang lain yang mungkin sahabat Kaifa akan selenggarakan, mungkin penyelenggaraan anniversary atau mungkin perayaan ulang tahun, baby one month, akikah atau apapun itu, atau mungkin selamatan, barangkali biasanya 40 hari, 100 hari, ini bisa dipakai untuk mengemas souvenir, parcel, bingkisan, terusnya. Oke, sahabat Kaifa. Oke, sahabat Kaifa, demikian saya telah mereview, mengulas produk-produk kami, khususnya di gift box, box parcel, box hampers ya, yang jenisnya tadi ada 6 ya, 6 model begitu, dengan segala variasinya. Tentu sahabat Kaifa yang menjadi pertimbangan ya, sahabat Kaifa sendiri yang memutuskan nanti memilih yang mana sesuai dengan kebutuhan dan juga peruntukan, dan juga tentu sesuai dengan selera. Tadi saya ulang-ulang ya, bahwa ada juga yang telah tersedia secara ready stock di kami, bisa dicek di link ya di bawah ini, atau mungkin juga bisa pesan custom ya, request sesuai dengan keinginan, juga sama di link sudah kami tutup, jangan lupa. Oke, dan terakhir saya sampaikan, jangan lupa untuk terus mengikuti video-video kami berikutnya, terus sebarkan, subscribe, yang dibunyikan, ditekan, dan sehingga tidak ketinggalan video kami. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.